Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cheating beneran? Oke, okay, Power of Leslar, mantap. Eh hey, teman-teman nih, kita mau ngebahas soal ini ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol begini aja lah. Gitu, tadi kan kita udah bikin video. Cuman, sepertinya ini harus dibahas lebih penting gak sih? Ya, barusan kan bilang upload foto anaknya lebih mirip siapa ya kan? Nah, ini menurut pengamatan saya sih. Ya kan? Kalau dari foto itu yang kita lihat, kalau dari bentuk bibirnya, dari hasil USG itu kayaknya sih mirip ke. Nah, tapi kalau dari bentuk hidungnya, di situ saya perhatiin lebih ke arah Rizky Billar, mancung-mancungnya kayak gitu. Jadi sepertinya rasanya adil kalau kemiripannya itu dibagi menjadi dua, yaitu mirip dede dan mirip kakak gitu. Kalau semuanya dikuasain mirip si A atau si B nya doang kan gimana gitu. Tapi ini sih sebenarnya sama mirip-miripnya gitu. Ntar tinggal dilihat aja begitu keluar lebih mirip ke siapa. Ini kan hasil USG aja gitu. Tapi kalau saya lihat berdasarkan pengamatan saya sih tadi gitu, kalau bibirnya tuh mirip-mirip dede tuh, kalau hidungnya mirip-mirip si kakak gitu. Nah, menurut kalian lebih mirip siapa? Boleh tulis di kolom komentar juga nih. Enggak, sehat-sehat terus ya. Ini juga sekalian saya lagi nyantai, saya lagi ngeliat-ngeliat foto Instagram. Wah, kayaknya asik nih kita bahas. Ya, gitu. Oke deh, kalau gitu ya teman-teman ya, sehat-sehat terus ya. Sampai ketemu lagi next video. Dah.